kita pun buat kerjasama politik berdasarkan ijtihad juga. Ada petunjuknya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bekerjasama dengan orang kafir dekat Mekah. Nanti ada orang kata itu orang kafir ustaz. Kita hari ni ada Cina, ada India, samalah tu bodoh oi, geramlah aku. Sama je. Ya. Yeah. Tuan-tuan, sebagai contoh ya, yeah, banyak sangat kalau kita nak buka dalam sirah ni bab boleh kita meminta bantuan daripada orang kafir, bekerjasama dengan mereka dengan syarat menguntungkan Islam untuk menegakkan keadilan. Boleh, hukumnya harus. Bukalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang biasa kita dengar, peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul ni, peristiwa ni berlaku di zaman Nabi belum menjadi Nabi lagi. Nabi belum jadi Rasulullah lagi. Umur Nabi baru 35 tahun. Masa tu dapat anak yang bongsu, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Berlaku satu peristiwa, ada orang luar berniaga dekat Mekah. Berniaga, 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 tiba-tiba barang dia diambil tetapi tidak dibayar barang tu. Lalu orang ni mengadu dekat pembesar-pembesar Quraisy. Wahai orang Quraisy, tolonglah aku. Aku dizalimi, orang aniaya aku, orang ambil barang aku tapi tak bayar. Apa barang? Ha, macam tu lah kan. Dia sedihlah orang buat zalim ke dia. Lalu puak-puak Quraisy ni kata, peduli apa kau? Kau bukan Quraisy. Sini Wan Quraisy. Ha, jadi ada kat situ Wan Quraisy. Dah lama dah Wan Quraisy, Wan Malaysia ni tuan-tuan. Tok Wan lagi lama. Ya? Dah lama dah benda ni. Kau tak ada hak kat sini pasal kau bukan orang Mekah. Dia kata tolong, tolong, takdir Allah. Di kalangan kafir-kafir Mekah ni ada yang bersimpati dengan lelaki ini. Antara yang bersimpati ialah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni kira otai Mekah juga. Dia kata mana boleh korang ni, walaupun dia bukan orang Mekah tapi dia masuk ke Mekah, kau kena jaga kebajikan dia. Lalu Abdullah bin Jud'an panggil mana-mana kafir yang bersimpati dengan lelaki ini. Lalu dibuat satu perjanjian, dia panggil apa? Hilful Fudul. Isi kandungan perjanjian itu, kita mesti menegakkan keadilan kepada semua, sama ada orang Mekah ataupun orang luar Mekah. Jangan zalimi orang. Maka Nabi SAW dengan pakcik di Al-Abbas hadir dalam program tersebut. Nabi kata, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan. Sesungguhnya aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang aku lebih suka perjanjian itu daripada diberikan kepada aku humurun na'ami, unta warna merah. Unta warna merah kita sedia maklum, kenderaan yang paling mahal. Kalau hari ini kereta Bentley lah, lebih kurang macam tu. Maknanya kalau Nabi kata diberi dua pilihan, kau nak ambil Bentley ke kau nak ikut perjanjian damai ini, perjanjian keadilan, Nabi kata aku lebih suka perjanjian keadilan ini. Nabi hadir dalam peristiwa tersebut. Tapi masa tu belum Nabi menjadi Rasul. Bila Nabi dah jadi Rasul, Nabi ijtihad buat kali kedua. Nabi kata apa? Lau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Nabi kata kalau diorang ajak sekali lagi aku bersama-sama dengan mereka untuk menegakkan keadilan dalam peristiwa yang seperti itu, la ajabtu, aku akan bersama dengan mereka. Nak ajarnya, kalau kita nak menegakkan keadilan dengan sesiapa pun, kita wajib sokong. Betul ke tak betul? Itu benda kena belajar. Tapi pok-pok BAD, geramlah aku ni. Kata goblok karang marah, belajar tak nak. Cakap emosi, belajar. Kitab ada, rujuk. Itu penting majlis ilmu. Sebab tu diorang takut majlis ilmu ni hidup. Bila majlis ilmu hidup, rakyat reti faham, ada school punya orang, dia payah nak goreng, dia payah nak kelentong. Tapi kalau kita tak reti bang, sedap-sedap dia kelentong. Kalau orang kampung dekat Fidah Sungai Tegi, kena kelentong gitu lah. Kan? Parit Haji Muprat, Wak Dodo semua-semua tu, kena kelentong macam tu je. Tapi bila orang duduk dalam majlis ilmu, kau belajar sirah, ni dalilnya. Nabi kata, lau du'i tubihi ilal islami la ajabtu. Kalau mereka ajak aku untuk bersama-sama dengan mereka membuat perjanjian menegakkan keadilan, la ajabtu, aku akan sahut panggilan tersebut. Contoh lagi, ketika Rasulullah SAW
Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nak berhijrah, pada awal-awal hijrah dulu, yang Nabi SAW minta sahabat pindah ke Ethiopia, Abu Bakar As-Siddiq pun siap-siap barang pek-pek nak pindah ke Ethiopia. Dia pun keluar daripada Mekah sampai dekat sebuah kampung bernama Barkul Ghiman. Barkul Ghiman ni makna dia tempat duduk unta. Biasa unta akan parking kawasan tu. Elok Abu Bakar sampai dekat situ, datang seorang lelaki kafir orang Mekah bernama Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah, nak senang nama dia, kau ingat Idram Ma'al Hunnah, senang, selesai masalah. Ibnu Duhunnah ni kafir. Dia kata, ya Aba Bakrin illa aina anta zahibun. Wahai Abu Bakar, kau nak ke mana? Abu Bakar kata, aku nak keluar daripada Mekah. Kenapa? Orang Mekah halau aku. Ibnu Duhunnah kata apa? Inna rajula mithluka la yukhraj. Orang baik macam kau ni jangan keluar Mekah. Masuk balik, aku protect kau. Padahal dia DAP, kau tahu tak? Ibnu Duhunnah tu DAP macam tu. Tapi dia bersimpati dengan Islam. Dia bersimpati dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pasal dia tahu Abu Bakar orang baik. Dia tahu benda ni. Jom masuk, dia kata. Bila masuk Mekah, kita semua tahu, kalau orang masuk ke Mekah, dia kena buat tawaf kudum. Ya, tahiyatul masjidil haram ialah tawaf. Tawaf kudum, sunat buat tawaf. Jadi Abu Bakar nak tawaf takut, dia orang Islam. Orang kafir dah bawa poster semua dah, mam tak boleh, orang Islam tak boleh tawaf. Ibnu Duhunnah kata, tak apa Abu Bakar, tawaf, tawaf, aku ada. Abu Bakar tawaf, Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Labi, dia yang ada. Eh, dia pesal pelak ni. Siapa suruh kau tawaf? Kau kan Pakatan Rakyat? Contoh. Apa kata Ibnu Duhunnah? Ibnu Duhunnah kata, Abu Bakrin, Abu Bakrin fi jiwari. Abu Bakar dalam protection aku. Padahal dia kafir. Korang jangan nak apa-apakan dia. Aku protect dia. Biarkan dia tawaf. Orang kafir semua tukar ajak. Apa cerita kau ni? Biar betul. Dia, dia pun tak berani pasal Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah tu kategori ayah dia tiga lain juga, kau tahu. Apa cerita kau dah tukar color apa? Apa? Aku tak tukar color. Aku maintain kafir lagi. Dan apa cerita? Abu Bakar orang baik. Aku tahulah. Dia kawan aku. Biarkan dia tawaf. Lalu Abu Bakar tawaf. Habis tawaf, Ibnu Duhunnah kata, wahai Abu Bakar, balik rumah kau, beribadatlah kau, baca Quranlah kau kat rumah kau. Abu Bakar menerima tawaran ini. Maknanya, harus bekerjasama dengan orang kafir bila menguntungkan Islam. Belajar benda macam tu. Tapi puak-puak tu tak nak belajar. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Buta pekak tuli bisu, tak ada otak. Kan? Besok dekat padang mahsyar, bila Allah Taala, Allah Taala tanya, kenapa tak berubah, kenapa degil sangat? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Ditanya besok kat padang mahsyar, kenapa kau tak berubah, kau tolak Islam, kenapa? Dia jawab apa dekat padang mahsyar besok? Wa qalu law kunna nasma'u, kalaulah kami dulu masa tadi dia dengar, aw naqilu, kami guna otak. Makut Nabi ashabis sa'ir, kami takkan jadi ahli neraka. Abang nak cakap macam tu, tak payahlah. Jadi Abu Bakar ni, dia balik rumah. Bila dia balik rumah, dia beribadat, dia mengaji. Dia ni sensitif tau. Dia, bila dia baca pun dia menangis, dia menangis. Menyebabkan, jadi rumah Arab ni rapat-rapat. Orang perempuan lalu, budak-budak lalu dengar nangis. Kata, rumah siapa tu? Rumah Haji Bakar. Apa nangis gitu tu? Apa? Tak tahulah anaknya ke dia. Abu Bakar tu kan orang baik kan? Orang baik dia. Orang buat apa ke dia? Tak tahulah. Buat-buat makan dia bodoh, bengong ni. Yang cakap tu kekapir lah ke? Tapi ada yang simpati dengan Abu Bakar. Dengan sebab simpati tu, ada yang masuk Islam. Menguntungkan Islam. Akhirnya, nak kabur Ibnu Duhunnah ni beri protection kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh yang lain, ketika Nabi SAW dengan para sahabat diboikot selama 3 tahun, tak ada makan, tak ada minum tu kan, 3 tahun, dipanggil Amul Muqata'ah. Akhirnya di kalangan orang-orang Quraisy pun ada yang tak tahan. Ada 5 orang, Abul Bukhturi, Zam'ah bin Al-Aswad, adalah 3 orang lagi yang saya lupa namanya. Dua orang ni pun kafir juga.
Dia kata apa nak jadi ni? Kita sampai bila kita nak tengok Muhammad, keluarga dia, kawan-kawan dia mati kebulu, sedangkan kita boleh bersenang lenang, makan, duduk dengan anak bini, boleh berjual, boleh beli, boleh pergi kenduri, Muhammad dengan kawan-kawan dia kebulu. Sampai bila nak macam ni? Korang ni tak ada hati perut ke? Lalu lima orang ni kata, betul lah cakap Haji, tak sepatut kita buat macam ni, kan? Haji belaka tu, hari-hari pergi Haji pun tau, rumah depan Kaabah. Lahir geng-geng Haji Kapir ni, dia kata apa? Tak boleh jadi, kita kena putuskan boikot ini. Maknanya kita kena hentikan boikot ini. Akhir dia mufakat tau. Dia kata, besok kita akan buat pengisytiharan depan Kaabah, depan Abu Jalul Lahab. Korang ni jangan, korang buat-buat dek lah. Korang tengah ni seorang tengah beli nasi lemak ni, tengah beli nasi kerabu ni, tengah beli daging, tengah beli roti, kau pecah-pecah macam tu. Nanti aku pergi dekat Kaabah, aku cakap, wahai orang-orang Mekah, kau datanglah, kau buat-buat, ada apa macam tu. Besok tu diorang buat, antaranya kalau tak salah saya Abul Bukhturi ataupun orang yang lain, antara lima orang ni, dia pergi depan Kaabah, dia kata apa? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sampai bila kita nak biarkan Muhammad dan keluarga dia dan kawan-kawan dia kebuluran? Orang lain semua makan, kita biarkan mereka kebulur. Ini tak betul, ini zalim. Jadi yang member dah pekat, pergi. Betul, kita sokong, kita sokong. Siap sepanduk lagi. Kau jangan berhenti. Abu dah kata, datang bewok ni, main mana pula sepanduk ni, Abu dah kata. Ini sudah lain macam tadi. Semalam tak ada meeting macam ni pun, tiba-tiba diorang pakat. Bila diorang cakap macam tu, rupa-rupanya ramai juga orang kafir yang simpati. Betul ji, betul, kesian ke Muhammad, melampau dah kita ni, 3 tahun tak bagi apa, kan. Super macam BN buat ke Kelantan, tak bayar royalty. Sama dia tu perangai tu, panggil puak-puak. Oh, geram lah aku ni. Puak-puak jahil belaka. Akhir diorang masuk dalam Kaabah, diorang ambil surat yang buat boikot tu, dia koyak dalam Kaabah juga. Surat tu pun dah habis kena makan anak-anak. Ya, sampai Nabi kata apa? Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku perang Badar. Nabi kata, korang bila perang nanti, kalau nampak Abul Bukhturi, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia, pasal dia banyak tolong kita masa dekat Mekah dulu. Pada kapir tu, kan? Itu nak kabarnya Nabi menerima pertolongan orang kapir yang menguntungkan Islam. Kemudian Nabi SAW ketika balik daripada berdakwah di Taif, Nabi balik dakwah dekat Taif, orang Taif maki Nabi, baling Nabi, nak masuk Mekah pun tak berani, pasal geng-geng Mekah semua dah nak belasah Nabi dah. Lalu Nabi SAW hantar wakil bertemu dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni pun kafir juga, tapi pesen kafir macam DAP itulah, yang simpati dengan Nabi SAW. Nabi kata, wahai Mut'im, aku nak masuk ke Mekah, boleh tak kau protect aku? Mut'im kata, orang macam kau wahai Muhammad, mesti dijaga. Dia pun balik rumah dia, dia jumpa anak beranak dia. Mut'im bin Adi ni pun ayah dia juga, bukan tiga line, double line lagi, kau tahu. Jadi anak beranak dia ramai dekat Mekah. Dia kata, semua siap-siap, pakai baju besi, topi besi, senjata keluar sekali. Nak pergi perang mana ni ayah dia? Bukan perang, protect Muhammad. Ha, semua ikut belaka arahan, pakai baju perang siap-siap, sambut Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Orang kafir yang tengok, wah, agak natang ni, dia kata, mana gitu. Abu Jahal Abu Lahab sakit, sakit kepala belaka. Nabi bekerjasama bila mana menguntungkan Islam. Dan takdir Allah, apa yang pernah Nabi buat itu berlaku di bumi ini, di sebuah negara nama Malaysia. Dekat negara lain tak berlaku benda ni, Syekh, betul. Kau tanyalah ikhwan muslimin dekat Mesir, kau tanyalah mana-mana gerakan Islam dekat dunia ni, peristiwa ataupun yang dibuat oleh parti Islam se-Malaysia dekat Malaysia ni menjadi rujukan diorang. Diorang pun respect. Sebab dia kata, dekat Mesir mana ada Cina, mana ada India, mana ada Kadazan, Dusun, Senoi, Perak, tak apa-apa semua tu, kan. Mana ada Malaysia, Caca Marba, macam-macam ada. Maka takdir Allah Ta'ala berlaku benda ni dekat Malaysia. Dan ulama' kita berijtihad, memikirkan hukum begini, begini, bincang-bincang, keluarlah natijah harus bekerjasama bila mana menguntungkan Islam. Sebab tu tuan-tuan, sirah Nabi ni, dia punya kekuatan hujah dia sampai hari kiamat, kau tahu tak? Kita belajar sirah Nabi, dia punya hujah tu kuat sampai hari kiamat. Tak
Tak macam kau belajar sirah hang tua, hang jebat, hang melekiu. Hang pi mana? Hang dah makan kau belum? Pala otak hang kan? Itu punya sirah tak ada peredah. Kau tahu tak? Buat lari tonteja tanpa hapu semua kan? Tak Melayu hilang di dunia semua tu tak ada peredah belaka. Tetapi sirah Nabi SAW hidup sampai hari ini. Hidup sirah Nabi ni. Batu segala puji bagi Allah yang memberikan ilham kepada ulama-ulama kita untuk buat kerjasama ni. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah confirm dah? Dah confirm dah?